podcast akan memberitahukan kepada kalian cara membedakan antara betina sama jantan di ikan cupang tersebut. Ini contohnya di belakang saya ini adalah ada ikan cupang betina sama jantan. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada kalian untuk membedakan itu sangat mudah. Yang pertama, jangan lupa subscribe, share, and comment untuk mendukung atau mensupport video dari saya. Nanti kalau Anda masih bingung bisa komen di bawah sini. Ya, langsung aja ke... Nah, ini adalah ikan cupang antara betina sama jantan. Ini jantan, ini betina, ini juga betina. Ya, saya tunjukkan seperti ini. Ini saya ada akuarium yang sangat bersih untuk membedakan dengan sangat mudah nantinya. Ini saya ini belum kasih makan dikarenakan apa? Untuk membedakan antara betina sama jantan. Nah, saya tunjukkan langsung. Kalau ikan jantan itu nggak ada telurnya di leher, sedangkan ikan betina ini saya zoom atau aperture atau memfokuskan ikan betina. Nah, ini ada telurnya juga ada, terus tubuhnya juga gemuk dan besar, sedangkan jantan itu ini masih belum umurnya, ini masih umur 3 bulan. Ini juga mempunyai leher atau dasi. Ini juga dasi, dasinya untuk tandanya, ini tandanya jantan. Dengan betina itu enggak ada ya, dilihat itu enggak ada. Sirupnya juga lambat pergerakannya, ini juga sangat cepat dan agresif. Kan jantannya masih umur 3 bulan, ini sudah mulai persiapan kawin, dapat dilihat dari video saya ini. Kalau saya jadikan satu sama jantan sama jantan, pasti akan ada tambahnya yang berbeda. Contohnya seperti ini, saya jadikan satu, langsung ada agresif, ada langsung penyerangan seperti ini. Sedangkan kalau betina itu tidak ada, langsung gerakannya sudah terlihat. Nah, kalian masih bingung bisa langsung komen. Nah, agresifnya sangat cepat. Bisa dapat dilihat secara langsung, ini betina tidak ada pertarungan sama sekali untuk merespon untuk pergerakan ikan cupang tersebut. Langsung ada, langsung saya ini saya pindahkan lagi. Nah, langsung tidak ada respon untuk pertarungan. Nah, ini dapat dilihat gerakannya dari ikan cupang betina. Maksud saya jantan. Nah, ini betina. Nah, saya tunjukkan lagi, ini juga betina, ada titik telurnya di sini. Nah, itu ada telurnya. Nah, kalian masih bingung, bisa langsung aja di komen untuk bertanya lagi kepada saya. Ikan jantan, nah ini ada dasinya. Dulu ini saya unboxing di video sebelumnya, ini agak lemas dan saya baru beli saat umur 2 bulan. Ini udah mendekati 3,5 bulan, belum bisa kawin. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara perkembangan atau perkawinan ikan cupang tersebut. Nah, ini saya tunjukkan lagi di ikan cupang betina. Nah, ini ada telurnya, sel telurnya sudah ada. Ini sudah mulai kawin umur 4 bulan. Saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, ini dan kayak gini, seperti ini ya. Saya pamit undur diri. Kalau Anda masih bingung bisa komen langsung atau tanya langsung ke komentar. Jangan lupa subscribe and share and comment ya guys, untuk mendukung atau mensupport video dari saya. Saya pamit mengundurkan diri. Terima kasih.